أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema cara menanggulangi godaan syaitan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang bagaimana cara menanggulangi godaan syaitan, yaitu kita harus mengenali jenis syaitan, bahwasanya setan itu jenisnya ada dua. Ada syaitanul jin, jinni, setan jin. Ada syaitanul insi, setan manusia. Tentu para jamaah menghadapi kedua jenis setan ini tidak sama. Menghadapi dua jenis setan, jin dan manusia, tentunya tidak sama. Tidak sama. Adapun menghadapi setan manusia, maka kita cukup dengan mengenali watak manusia. Apa di antara watak manusia itu? Watak manusia itu ada pada perasaannya. Ada pada perasaannya, di mana mereka suka pujian dan benci dengan makian. Mereka, manusia itu, suka diberi dan benci ketika ditolak. Nah, ini ciri-ciri setan manusia. Suka diberi, suka dipuji, kemudian jangan disinggung perasaannya, kemudian jangan disakiti hatinya, jangan diremehkan. Ini sifat-sifat watak manusia. Begitulah watak-watak ini kita kuasai, kita kenali, maka kita insya Allah dengan mudah akan bisa menanggulangi godaan setan manusia. Godaan setan manusia. Dan Islam, baik dari Quran maupun Sunnah, telah memberikan banyak solusi dari situ. Telah memberikan banyak solusi. Di antara solusi itu adalah sebarkan salam, kata Rasulullah. Ya, sebarkan salam. Nabi bersabda, "Abshush salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Ketika Nabi berkata, "Maukah aku tunjukkan atas sesuatu hal yang apabila kalian kerjakan, maka akan hilanglah dari kalian dendam kusumat. Akan hilanglah dari kalian permusuhan." Apa kata Rasulullah? "Absus salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Sebarkan salam kepada siapa yang kau kenal dan siapa yang tidak kau kenal.
Ini salah satu solusi menghadapi setan manusia, yaitu dengan menyebarkan salam. Wallahi para jamaah, dan itu juga terjadi pada diri kita. Ketika misalnya kita membenci suatu kaum, membenci suatu kaum atau seseorang, entah karena sebab apa, tiba-tiba kaum tersebut atau seseorang tersebut baik dengan kita. Ketemu, assalamualaikum, salaman. Ketika dia mempunyai sesuatu, kita juga diantarin misalnya. Atau paling tidak ketika bertemu, tidak menunjukkan rasa benci sama sekali kepada kita. Bahkan menunjukkan senyum kepada kita, menunjukkan persaudaraan dengan kita. Sementara ada pada diri kita benci kepadanya. Entah karena sebab apa, di bulan yang lalu atau setahun yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Ini terjadi pada kita, di mana pada akhirnya kita juga akan berpikir, iya, kenapa saya benci dengan si fulan? Kenapa saya benci dengan kaum itu? Sementara mereka muslimnya bagus, akhlaknya bagus, kalau ketemu dengan saya selalu mengucapkan salam dan selalu menunjukkan raut muka yang senyum dengan saya. Kenapa saya membenci mereka? Nah, akhirnya kita akan berbalik mencintai mereka dan memaafkan kalaupun ada kesalahan dari mereka. Bukankah juga hal itu terjadi pada kita? Ini diantara manfaat absus salam, menyebarkan salam. Termasuk ketika di rumah, masuk ucapkan salam, keluar ucapkan salam. Ini dampak positifnya, dampak positifnya sangat besar sekali. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, memulai dulu dengan salam, assalamualaikum, apalagi ditambah salamnya. Bukan hanya assalamualaikum, tapi disertai dengan semangat, senyum, assalamualaikum. Wallahi para jamaah, rasanya luntur dari diri kita, segala kebencian, dendam, kusumat hilang. Ini diantara cara, bagaimana cara menghadapi setan manusia. Termasuk juga di dalam ini solusi yang diberikan oleh Ibnu Katsir kepada kita, yaitu dengan melihat watak daripada manusia itu. Watak daripada manusia itu. Ada contoh misalnya, ada seseorang datang ke rumah saudaranya yang lain atau kepada orang lain dengan niat jahat. Dendam lamanya akan ditunjukkan. Misalnya mau saya bunuh dia. Ketika datang ke rumah orang yang dituju, ternyata orang yang dituju itu baik. Dari jarak jauh ketemu sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar saudaraku? Sudah lama kita enggak jumpa. Ayo masuk. Masuk ke dalam, masuk. Silakan duduk. Wallahi. Kemudian dikasihkan apa namanya? Kopi susu misalnya. Teh, susu atau jahe misalnya. Apa yang saudaraku suka misalnya. Masya Allah. Maka sejak awal ketemu saja, orang yang berniat buruk ingin membunuh misalnya, atau paling tidak ingin hajar misalnya, karena apa, dendam lama misalnya, gebrakan awal saja yang ditunjukkan oleh saudaranya sudah menurun, sudah assalamualaikum. Apalagi dirangkul, kemudian sudah lama kita enggak jumpa, kita berpisah sejak dari bangku sekolah dulu berapa tahun ya. Waduh, ayo masuk. Ditawari lagi, mau susu, teh, kopi, apa saudaraku? Masya Allah. Setelah itu dikasih kopi susu misalnya. Sudah sarapan atau belum? Ah, belum. Ayo, mi, ibu, tolong bu. Ini daging yang baru kita beli, masak bu. Ini ada saudara kita dari jauh ini, datang. Masya Allah, kasih makan enak. Maka tiba-tiba para jamaah, namanya itulah watak manusia. Saya yakin insya Allah niat buruk untuk membalas dendam tadi akan turun seketika. Kenapa? Itulah watak manusia. Kenapa saya akan memusuhi? Kenapa saya akan membalas dendam kepada hamba Allah, saudaraku, temanku yang terbaik ini? Yang mana
perilaku semacam itu belum pernah dia dapati dari siapapun. Wallahi para jamaah, ini solusi bagaimana menghadapi setan manusia. Dendam jangan dibalas dendam. Kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Segala sesuatu balaslah dengan kebaikan. Ya, bukankah di dalam Al-Quran juga dikatakan tentang bagaimana kita membalas salam, ya, membalas salam dari orang lain. Ya. Apa kata Allah? Yang intinya begini, idza tahiyyatum bi tahiyyatin farudduhu, atau begini, apabila kalian diucapin salam atau penghormatan oleh orang lain, maka balaslah dia dengan yang sama. Assalamualaikum misalnya, kita balas dengan waalaikumsalam. Atau aurudduha bi ahsana minha, begitu. Atau balaslah dengan yang terbaik. Misalnya assalamualaikum, kita balas dengan waalaikumsalam warahmah. Kalau saudara kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diperintah untuk membalas dengan yang terbaik. Termasuk kalau dia memberi kepada kita, kita juga memberi kepadanya. Kalau kita diberi kehormatan oleh dia, kita juga harus memberi kehormatan, bahkan kalau perlu yang lebih baik dari penghormatan yang diberikan oleh saudara kita. Ini perintah Al-Quran. Termasuk juga di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini dikatakan apabila setan memberikan was-was itu bisikan kepada anda, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Ucapkan bismillah dan janganlah mengucapkan celaka setan. Nah, ini solusi dari sunnah. Ketika misalnya, ini kalau tadi setan manusia, ya, setan manusia sudah selesai, yaitu dengan mengenali watak-watak manusia, di mana watak manusia suka dipuji, suka diberi, dibaikin, dan jangan direndahkan, jangan diremehkan, harus dihormati. Ini watak-watak manusia yang dengan begitu, sejahat apapun manusia itu akan luntur. Paling tidak dalam hatinya dia akan mengakui orang ini baik. Dan paling tidak rasa dendamnya pun tidak akan sekeras sebelum dia bertemu dengan kebaikan yang diberikan oleh saudaranya. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi setanul jinni, setan jin? Apa peran setan jin para jemaah bagi kehidupan ini? Peran setan jin adalah membisikkan kepada hawa nafsu kita. Jin membisikkan kepada hawa nafsu kita, mengajak ini dan itu. Maka ketika berhadapan dengan setan jin, misalnya kita digoda atau diajak misalnya ragu-ragu terhadap Allah, ya, diajak ragu-ragu terhadap kedudukan Allah di atas aras, ya, dengan bermacam propaganda misalnya, atau kita digoda untuk melakukan dendam kusumat misalnya, bisikan-bisikan yang jahat ada pada diri kita, atau setan datang kepada kita akan mencelakai kita misalnya dengan tipu dayanya, maka jangan kita katakan celaka setan itu. Karena kalau dikatakan celaka, setan akan semakin besar, semakin bangga, aku bisa mengalahkan kamu, begitu. Ketika dikatakan celaka setan itu, maka sebaiknya katakan apa? Kata Rasulullah, bacalah bismillah. Karena setan itu dengan dibacakan bismillah, maka dia akan menjadi kecil, akan menjadi lemah, tak berdaya. Ini menghadapi setan jin, di mana setan jin itu gaib sekali. Bahkan dalam diri kita
setiap manusia ada setan. Sampai di dalam hadis dikatakan innasyaitana yajri min ibni adama majraddam. Yang artinya sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah. Subhanallah. Pada diri kita ini. Makanya para jamaah, kalau tidak ada agama pada diri kita, kalau tidak ada iman pada diri kita, hancurlah kita. Sudah ada agama, sudah ada iman, tapi kurang perhatian terhadap imannya, kurang bagus, kurang istiqomah dalam menjalankan agamanya, kurang ikhlas, maka tetap kita akan binasa. Bagaimana tidak? Kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia, artinya menguasai manusia itu majraddam, sesuai dengan aliran darah. Luar biasa. Tantangan dari sini kita bisa mengatakan bahwa tantangan manusia pada dirinya saja sudah besar, apalagi tantangan dari luar tubuhnya. Manusia itu tantangannya di dalam tubuhnya saja sudah besar, bagaimana dengan tantangan yang ada di luar? Tantangan yang ada dirinya siapa? Mengalahkan hawa nafsunya. Mengalahkan hawa nafsunya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan para jamaah, pada saat Allah hendak menciptakan surga dan neraka yang pertama kali, pertama-tama Allah memanggil Jibril, ya Jibril, idhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, pergilah kamu dan lihatlah surga. Inilah pertama kali kunjungan Jibril ke surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pergi dan melihat ke surga. Dan dalam keadaan surga itu tempat yang luas, penuh dengan kenikmatan. Luas, penuh dengan kenikmatan. Bayangkan para jamaah, dikatakan surga satu orang saja, arduha ka ardus samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Satu manusia saja. Jadi kalau kita masuk surga, istri kita masuk surga, dua kali lipatnya. Wallahi, itu surga. Penuh dengan kenikmatan lagi. Di antara sifat kenikmatan surga itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surga itu mala ainun ra'at, tempat yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun samiat, dan belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara biqalbi basharin, dan belum pernah terdetik di hati seorang manusia pun. Kenikmatan surga tidak bisa direkam dengan panca indera. Kapan kita baru tahu kalau kita nanti masuk surga? Makanya bercita-citalah masuk surga. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ai Rabbi, laqad ai Rabbi bi izzatik, ai Rabbi wa izzatika. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan, demi kemuliaanmu. La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Tidak ada seorang manusia pun yang mendengar tentang surga melainkan akan memasukinya. Kenapa? Tempat yang luas. Lalu oleh Allah apa? Lalu sebelum malaikat Jibril pergi yang kedua kalinya, dikepung oleh Allah, dilingkari oleh Allah dengan apa-apa yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Seperti ngaji begini, Masya Allah para jamaah, kalau kita gak maksa gak akan ngaji. Apalagi kalau berangkat sholat subuh berjamaah, kalau gak imannya tebel, gak mungkin para jamaah. Sholat subuh, sholat isya, makanya Nabi SAW mengatakan, sholat subuh dan sholat isya itu, azqalus sholati alal munafikin. Sholat yang paling berat terhadap orang munafik itu subuh dan isya. Artinya kalau gak ada iman gak berangkat. Padahal berangkat sholat subuh itu surga.
Nah ini yang terjadi. Lalu Allah jadikan surga itu dikepung oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Maka kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab fandur ilaiha. Pergilah kamu dan lihatlah ke surga. Apa yang terjadi para jamaah? Pada yang kedua kalinya Jibril melihat surga itulah telah dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Kemudian faraja. Lalu Jibril kembali kepada Tuhannya, faqala ay rabbi wa izzatika. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu. Laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Sungguh aku takut kalau tidak ada seorang pun yang sudi masuk ke dalam surga. Luar biasa para jamaah. Lalu apa? Lalu Allah menciptakan neraka. Diciptakan oleh Allah tempatnya sempit penat. Sempit sesak penat. Panas lagi. Maka Allah berfirman kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha. Pergilah kamu, lihatlah neraka. Yang pertama kali dilihat oleh Jibril para jamaah, neraka itu sempit, penat, sesak. Maka kemudian faraja, lalu Jibril kembali kepada Tuhannya, faqala ay rabbi wa bi izzatika laqad la yasma'u biha fayadkhulaha. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka lalu dia akan memasukinya. Karena sempit, sesak, penat, panas lagi. Maka kata Jibril, tidak ada orang yang mendengar tentang neraka lalu akan memasukinya. Tidak mungkin, kata Jibril. Apa yang terjadi para jamaah? Lalu dijadikan neraka itu tempat yang dikelilingi oleh hubbus syahawat, perkara-perkara yang dicintai, disukai oleh hawa nafsu, masya Allah. Ya, ada layar tancap, kuponnya saja 1 juta. Tapi karena apa namanya bintang filmnya itu masya Allah orang terkenal di dunia ini, 1 juta itu laris manis itu. Sementara kupon untuk pembangunan masjid 10 ribuan, kadang nunggak-nunggak lah ini masalah ini. Allah jadikan neraka yang kedua kalinya dikepung oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, idhab fandur ilaiha. Pergilah kamu dan lihatlah ke neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pergi dan melihat ke neraka yang kedua kalinya. Maka Jibril dapati neraka itu telah dikelilingi oleh perkara-perkara yang diminati, disukai oleh hawa nafsu. Lalu faraja'a ila rabbihi, kemudian Jibril kembali kepada Tuhannya, faqala lalu berkata, ay rabbi wa izzatika. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu. Laqad khasyitu an la. Laqad khasyitu, sungguh aku telah takut. Aku khawatir an la yanjua ahadun illa dakhalaha. Bahwasanya aku khawatir kalau tidak ada seorang manusia pun yang akan selamat darinya. Au kama qala. Inilah para jamaah tentang hawa nafsu. Pada diri kita ada hawa nafsu. Seorang ulama salaf berkata, khalaqallahu al-malaikata ukulan bila syahwatin. Allah menciptakan malaikat dengan akal sehat tanpa hawa nafsu. Jadi malaikat itu enggak ada hawa nafsu. Karena enggak ada hawa nafsu, yang ada apa? Taat penuh. Taat penuh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Tidak mendurhakai terhadap apa yang diperintahkan, dan terhadap apa yang diperintahkan mereka melaksanakan. Itu malaikat. Karena tidak ada nafsu. Yang ada hanya akal sehat. Wa khalaqa al-bahaima, dan Allah menciptakan binatang ternak, syahwatan bila ukulin. Hanya ada hawa nafsu tanpa akal sehat.
itu binatang. Makanya pada binatang itu yang ada apa? Makan, minum, kawin, manak, tidur, makan, minum, kawin, manak, serudukan. Serudukan. Ya itu sudah hidupnya binatang itu di situ. Ketemu dengan teman, enggak ada teman, enggak ada lawan kalau sudah binatang. Mana yang kuat, mana yang menang begitu. Yang tidak kuat lari. Yang menang mesti akan menguasai, begitu sih, binatang. Kenapa? Karena yang ada hawa nafsu. Maka kemudian dia berkata, wa khalaqallahu ibna adama, dan Allah menciptakan anak Adam yakni manusia, wa rakkaba fihi al-aqla was-sahwata, dan menumpang tindihkan, artinya menjadikan jadi satu di dalam satu tempat, dalam satu hati, akal sehat dan hawa nafsu. Di mana setiap saat mereka bertengkar. Suatu ketika hawa nafsunya di atas, suatu ketika akal sehatnya yang di atas. Makanya kita lihat watak manusia para jamaah, aneh kan? Ya mungkin juga antum melihat saya sama, saya juga manusia. Kadang kelihatan bijak begitu. Kadang kelihatan kayak anak kecil. Kadang kelihatan intelektualnya. Terkadang kelihatan kebodohannya. Itu manusia. Siapapun dia. Siapapun dia. Jangan merasa sombong. Itulah manusia. Kenapa ada pada dirinya dua unsur ini? Akal sehat, hawa nafsu. Wajar kalau manusia itu tidak sempurna. Terkadang bijak sekali, besoknya bodoh sekali begitu. Seperti itulah manusia. Makanya dikatakan faman ghalabat aqluhu syahwatahu iltahaqa bil malaika. Barang siapa yang akal sehatnya lebih dominan, lebih kuat, menang, ngatur hawa nafsunya, maka dia akan mencapai derajat para malaikat. Masya Allah. Orang yang akal sehatnya lebih dominan, dia akan bijak. Dia akan hati-hati berbicara. Akhlaknya diangkat. Masya Allah. Sebagaimana kita dengar tentang kisah para nabi dan akhlak para nabi. Akhlak para sahabat Rasulullah SAW. Akhlak para ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah, dengan keilmuan yang matang, dengan keimanan mereka yang kuat, keistiqomahan mereka di atas beribadah kepada Allah, menjadikan mereka manusia-manusia terhormat. Sampai hari ini kita memberi gelar para sahabat dengan gelar apa? Radiyallahu an. Tolong dibiarkan. Gelar radhiyallahu an ini para jamaah sungguh luar biasa. Dan sampai-sampai kita ini risih kalau hal itu dipakai untuk selain para sahabat. Kalau ada misalnya ustaz misalnya atau kiai misalnya, lalu digelari dengan radhiyallahu an misalnya, kayaknya kok risih. Loh, kok risih sekali gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberi gelar kepada mereka, Muhajirin dan Ansor, di dalam surat At-Taubah ayat 100. Radiyallahu anhum wa radu'an, kata Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya. Makanya gelar radiyallahu anhum itu sangat pas kalau kepada para sahabat. Kalau sekedar Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam sampai kepada sekarang, cukup dengan apa? Rahimahullah. Semoga Allah menyayanginya. Nah, di situ mengandung apa? Mengandung permintaan semoga juga diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau kata radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada mereka, ini sudah sangat tinggi bahasa ridha para jemaah. Kenapa mereka sampai mendapatkan radhiyallahu anhu? Karena mereka istiqomah di atas akal sehatnya, sehingga hawa nafsunya tunduk. Sehingga di antara mereka ada yang sholatnya itu mulai isya sampai subuh sholat malamnya. Ada yang hanya satu rakaat tapi menghatamkan satu Quran. Ada di antara mereka yang mendermakan semua hartanya untuk fisabilillah, dan begitu seterusnya. Kalaupun misalnya para imam kita,
Mereka kita sebut rahimahullah, rahimahullah, karena mereka juga demikian tegak di atas keimanan mereka. Mereka menyusun ilmu sampai ilmunya pun bermanfaat bagi kita sampai sekarang. Dan kisah-kisah tentang ibadah mereka, di mana setiap Ramadan misalnya mereka menghatamkan 30 juz. Bahkan dikabarkan Imam Syafi'i itu sampai 60 juz dalam setiap bulan. Kalau di luar Ramadan mereka menghatam Quran rata-rata 3 hari sekali. Sementara kalau kita ini sebulan sekali belum tentu bisa menghatamkan Al-Quran. Inilah para jamaah, ketika akal sehat itu tegak, maka akan mencapai derajat para malaikat. Dan barang siapa yang hawa nafsunya lebih dominan, lebih menang daripada akal sehatnya, maka kata ulama salaf, iltahaqo bil bahaimi, dia akan mencapai derajat hewani. Manusia para jamaah, kalau sudah sesat, maka dia akan mencapai derajat hewani, atau lebih sesat daripada hewan, atau lebih sesat daripada hewan. Itulah manusia. Dan Allah telah firmankan dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf ayat 179, yang ada Quran silakan dibuka. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sudah ketemu artinya, silakan dibaca. Lihat surat Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu dengan siapa? Dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi sudah disetting oleh Allah. Neraka jahanam itu akan diisi oleh Allah dengan siapa? Kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Kata Allah, lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka-mereka adalah orang-orang yang punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Setiap hari melihat langit, melihat bumi, melihat matahari terbit di timur, tenggelam di barat, gak berpikir sama sekali. Terus di atas kedurhakaannya, terus di atas kesombongannya, seakan-akan akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Tidak beriman kepada Allah atau maksiat kepada Allah, padahal punya hati. Selalu melihat kekuasaan Allah yang tidak tertandingi. Tidak mungkin ada seorang makhluk pun yang bisa mengerjakan semua ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, siapa-siapa mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka adalah orang yang punya mata tapi tidak pernah dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Setiap kali melihat kekuasaan Allah tapi tidak untuk memandang. Ingat para jemaah, memandang di sini artinya melihat dengan seksama. Bukan sekedar melihat. Pandangan, makanya kata pandangan itu dijadikan sebagai banyak hal. Misalnya pandangan hati, pandangan mata, pandangan pendapat, pandangan.
Karena pandangan itu sesuatu yang melihat dengan lebih jauh dari itu. Melihat dan berpikir. Berpikir, menimbang-nimbang, lalu memutuskan. Itulah memandang namanya. Dibaca, dianalisa, kemudian ditimbang-timbang, cocok, tidak cocok, setelah itu memutuskan. Itulah pandangan. Mereka punya mata tapi tidak pernah dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Setiap hari melihat, tapi pandangannya tidak ada. Matahari ini sungguh kekuatan yang dahsyat. Siapa yang menciptakan kalau bukan Allah? Itu namanya memandang. Melihat ke langit sebagai atap. Siapa pula kalau bukan Allah yang menciptakan? Siapa makhluk yang pandai yang bisa menciptakan semua ini? Tidak ada. Itu namanya memandang dengan akal sehat. Kemudian ciri-ciri ketiga, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga-telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinganya hanya cocok untuk suara-suara sumbang. Untuk suara-suara sumbang, cocok. Tidak untuk kebenaran. Ayat Quran dilantungkan setiap hari. Bahkan ditulis di berbagai media. Cetak. Dan macam-macam. Di Android pun kita bisa mengakses firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Tapi lagi-lagi telinganya tidak mampu mendengarkannya. Mereka itulah, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka laksana binatang. Artinya, kalau orang sudah hatinya, matanya, telinganya buta, bisu, tuli, maka dia akan bergaya hidup seperti gaya hidup binatang. Wallahi para jamaah. Manusia kalau sudah bergaya binatang, Masya Allah para jamaah ya, betapa sesatnya. Wanita bukan istrinya diambet. Setiap hari zina, minum khamr, judi, mencuri, menipu, berkata kotor, ya, tidak pergi ke masjid, terus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Hidupnya laksana binatang. Bahkan manusia itu ketika lebih sesat daripada binatang. Ada yang lebih sesat daripada binatang. Apa buktinya? Binatang, sesesat apapun binatang itu, dia hanya akan melakukan sesuai dengan instingnya. Baik, di dalam Al-Quran, binatang yang paling disesatkan binatang apa? Halo? Binatang yang paling dilaknat binatang apa? Babi. Babi. Tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh, najis babi. Minuman yang paling dilaknat oleh Allah minuman apa? Khamr, arak. Dilarang oleh Allah. Makanan yang paling dilaknat oleh Allah makanan apa? Bangkai. Yang sudah jadi bangkai. Tidak boleh dimakan. Tapi manusia kalau sudah sesat para jamaah, semua itu jadi sudah. Ya, ingat kalau binatang sesesat apapun mereka hanya akan melakukan sesuai dengan instingnya. Taruhlah babi. Babi sesesat apapun babi itu dia akan melakukan sesuai dengan instingnya. Misalnya kawin. Ya tetap kawin babi dengan babi. Kalau ada persilangan antara babi dengan kambing itu adalah ya gara-gara manusia, bukan karena dia kambing ini lebih enak daripada babi, bukan. Misalnya ada perkawinan antara babi dengan kambing, itu karena apa? Karena manusia saja, manusianya yang ngerecokin. Babi sendiri nggak mau, itu kambing, bukan bangsa kami begitu. Itu kambing, itu babi. Kalaupun kawin lewat jalur yang semestinya. Apa pernah dengar? Saya kok sepertinya belum pernah dengar. Babi kawin dengan babi betina lewat anus. Pernah dengar gak kira-kira? Halo? Pernah dengar? Belum. Saya juga belum pernah. Misalnya anus-anus pun dimasukin gitu loh. Enggak, melainkan dicari-cari dulu. Ketika belum pas ya enggak.
begitu pas langsung masuk kan gitu ya. Kita lihat kambing, sapi, kerbau, kuda, dicari-cari dulu. Ketika kok ternyata nyasar ke anus, balik lagi dia ini bukan begitu. Terasa ini anus ini. Begitu sampai kepada kewanitaannya, kebetinaannya, langsung dia masuk. Itu binatang. Coba manusia yang bosan, manusia yang putus asa. Sekarang ini banyak manusia yang bosan dengan vagina. Maaf. Mereka kawin lewat dubur. Sampai ada rumah sakit khusus menangani masalah dubur yang rusak. Luar biasa ini. Ada rumah sakit khusus menangani dubur yang rusak karena LGBT. Karena LGBT. Sebab apa? Mereka kawin laki-laki dengan laki-laki. Lewat jalur mana kalau dengan laki-laki dengan laki-laki? Lewat jalur anus, keluarnya tai. Itu manusia, para jamaah. Manusia. Kalau sudah rusak, lebih rusak daripada binatang. Manusia kalau sudah rusak, batu dimakan. Meskipun bukan batunya, tapi uangnya. Kuburan-kuburan tua dihabiskan. Itu manusia, para jamaah. Benar-benar kalau sudah sesat, lebih sesat daripada binatang. Itulah apa yang difirmankan oleh Allah, hum kal an'am bal hum adallu. Mereka laksana binatang atau bahkan lebih sesat daripada binatang. Itulah manusia. Itulah manusia. Dan kita bagian dari manusia itu. Maka kita pun harus waspadai diri kita. Harus mewaspadai diri kita. Kemudian di sini dikatakan, ketahuilah bahwasanya setan itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innasyaitana yajri minal insani majraddam, rawahu Syaikhani. Sesungguhnya setan itu menjalar di dalam diri manusia sesuai dengan aliran darah. Kalau hadis yang pertama tadi saya katakan, inna syaitana yajri min ibni adama majraddam. Ini disebutkan sesungguhnya yajri minal insani. Sesungguhnya setan itu menjalar di dalam diri manusia majraddam sesuai dengan peredaran darah. Ini sungguh luar biasa, para jamaah. Maka di sini ada nasihat, hendaknya Anda waspada menghadapinya. Sebutlah nama Allah sehingga setan tidak mengambil makananmu. Apabila ada makanan yang jatuh darimu, maka bersihkanlah kotoran yang menempel padanya, kemudian makanlah. Janganlah Anda meninggalkannya untuk setan. Jika setan mengganggu Anda ketika sholat, maka lakukanlah sujud sahwi, sujud karena lupa. Semoga Allah memberikan taufiknya. Masya Allah, para jamaah. Jadi setan itu menguasai diri kita. Sampai-sampai di sini dikatakan, kalau ketika kita makan, karena dalam makanan itu, para jamaah, di antara nasi-nasi, butir-butir nasi itu, ada yang diberkahi oleh Allah. Dan itu jangan sampai luput pada diri kita. Makanya di antara sunnah Rasul, kalau makan gimana? Habiskan. Jangan diecek-ecek, disisakan, jangan. Makanya kalau gak lapar, jangan makan. Gak lapar, makan, akhirnya apa? Diecek-ecek. Wah, ini para jamaah. Saya pernah masuk warung nasi goreng, para jamaah. Di situ seperti ada orang yang seperti bos-bos gitu loh. Tiga orang lagi membicarakan masalah bisnis. Ya, uangnya banyak nampaknya orang itu. Pesan nasi goreng. Sama teh begitu, para jamaah. Begitu nasi goreng sudah selesai, mereka makan itu sambil ngomong, sambil ngobrol, gak selesai-selesai. Sampai saya sendiri sudah hampir selesai, padahal saya terakhir. Itu pun masih sisa separuhan. Tapi sebelumnya sudah dicampur-campur begini, sudah dioplos-oplos begitu. Dan ketika makan pun mereka cakak-cakak. Sampai seandainya diberi ke saya pun saya gak mau. Kenapa sudah diecer-ecer gitu, para jamaah. Masih dimakan beberapa sendok terus ditinggal keluar, para jamaah. Saya katakan orang ini gak lapar,
pesan nasi. Padahal para jamaah di dalam satu piring nasi itu ada yang diberkahi oleh Allah. Di mana di dalam sunnah kalau makan habiskan sehingga yang ada berkahnya pun masuk ke dalam diri kita. Jangan sampai disisakan. Kalau yang tersisa itu nanti yang diberkahi, maka dia akan diambil oleh setan dan itu berbahaya. Sesuatu yang diberkahi oleh untuk kita lalu diambil oleh setan, apa jadinya? Setan akan semakin sombong dengan kita, akan semakin menguasai kita. Kenapa? Kebaikannya tidak pada kita. Ini berbahaya. Makanya harus dibersihkan kalau makan. Kalau masih ada, selama masih ada, saya kalau makan di warung apapun, selama masih ada para jamaah, saya bersihkan begini para jamaah. Ketika ada satu butir kok sulit diambil dengan sendok, saya kiring ke arah pinggir, kemudian saya arahkan. Kenapa? Eman, ini berkah. Sampai seperti itu, jangan dilewatkan tuh setan. Kalau kita pas sholat ternyata terganggu sholat kita, makanya disunnahkan apa? Sujud sahwi. Dengan demikian menetral tipu daya setan, dinetralisir dari tubuh kita. Kemudian para jamaah, kita ulangi lagi dari hadis ini bahwa setan itu berjalan pada diri kita seukuran dengan peredaran darah. Ini artinya bahwa musuh kita ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menghadapi musuh yang ada dalam diri kita, bagaimana mungkin kita akan bisa menghadapi dengan musuh yang ada di luar tubuh kita? Makanya di antara pembukaan yang menjadi sunnah Rasul itu apa? Ya. Man yahdillahu innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Innal hamdalillahi terusannya? Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inu, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa nastaghfiru, dan kita memohon ampun kepadanya. Terus apa buktinya? Apa selanjutnya? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan diri-diri kita. Wa sayyiati a'malina, dan jeleknya perbuatan-perbuatan kita. Kita berlindung kepada Allah. Ini bagus sekali ini para jamaah. Ini artinya ada pada diri kita itu musuh. Musuh. Kejelekan. Watak yang jahat ada pada diri kita. Makanya sering saya katakan para jamaah, kalau ada permasalahan antara diri kita dengan orang lain, misalnya tiba-tiba timbul fitnah yang menimpa diri kita, ancaman yang menimpa diri kita, nama jelek yang menimpa diri kita, menyalahkan orang lain. Jangan tiba-tiba menyalahkan orang lain. Melainkan apa? Lihat dulu ke dirinya sendiri. Atau yang disebut dalam bahasa Arab muhasabatun nafas. Dalam bahasa kekinian disebut apa? Mawas diri atau introspeksi diri. Introspeksi diri, mawas diri, muhasabatun nafas. Tiba-tiba kita dibenci orang, jangan langsung menyalahkan orang para jamaah. Lihat dirinya sendiri, mungkin karena dirinya sehingga orang lain benci kepada kita. Ketika ada orang membenci kita, maka coba lihat kepada dirinya sendiri. Mungkin itu karena dirinya sendiri sehingga orang itu menjadi marah dengan kita. Kenapa? Karena pada diri kita ada kejahatan, ada hawa nafsu. Maka yang benar sikap adalah jangan menyalahkan orang lain. Melainkan salahkan diri kita dulu, kembalikan semua itu kepada kita. Jangan-jangan kita yang bersalah. Kemudian kita bertobat kepada Allah dan mengampuni orang lain. Itulah pribadi yang sangat mulia para jamaah. Suka mengampun, suka memaafkan orang lain. Dan suka menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena jangan sampai diri kita ini menjadi orang yang sombong.
Kalau orang sudah tidak pernah mengetahui siapa dirinya, maka dia akan sombong dan dia hanya bisa mengatakan ha anadha, inilah aku. Kita hanya akan bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh iblis sepulang dari menumpas Janbanul Jan. Apa kata iblis? Laqad sana'tu ma la yasna'u bi ahadun. Sungguh aku telah melakukan sesuatu hal yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, kata iblis. Maka dengan itulah iblis terlempar ke dalam laknatullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya ke jalan yang benar dan senantiasa melindungi kita dari penguasaan setan atas diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk memenangkan akal sehat kita dalam rangka mendidik hawa nafsu kita, sehingga diri kita dan hawa nafsu kita kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, seiring dengan habisnya waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم